Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama yang saya muliakan, Pak Master dari PBNU yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya cintai. Kita Fatihah dulu ya, khusus buat Al-Mafurlah Ki Haji Abdurrahman Wahid. Mudah-mudahan beliau diterima segala kebaikannya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan kita dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Ala hadhi niyah wa ila hadratin nabi Al-Fatihah. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya hormati, banyak kebaikan-kebaikan, jasa dan perjuangan yang telah diwariskan oleh guru bangsa Gus Dur kepada kita semua. Mulai dari berjuang menegakkan demokrasi sampai kepada menterjemahkan apa yang jadi tema pengajian kita kali ini, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam berjuang menegakkan demokrasi, beliau bersama teman-teman membangun Fordem, Forum Demokrasi. Sebuah lembaga bukan hanya bisa harus kita lihat dari ide yang diusungnya, tetapi juga situasi pada saat itu dibangun. Kalau orang kayak saya teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, itu sih gak istimewa, karena saya gak punya kesempatan untuk korupsi. Kalau sekarang orang teriak-teriak demokrasi, memang iklimnya sudah menunjang. Tapi pada saat beliau Al-Maghfurlah membangun Forum Demokrasi, suasana sangat otoriter, punya keberanian moral, punya nyali. Konsep saja bagus, kalau enggak punya nyali kan percuma juga. Punya nyali. Ketika beliau jadi presiden, demokrasi terus dikembangkan. Beliaulah yang menghapus dui fungsi TNI. Beliau melakukan desakralisasi terhadap lembaga kepresidenan, bahkan terhadap istana negara. Presiden adalah sosok yang bisa dijangkau oleh rakyat mana saja. Istana negara bisa dimasuki oleh sosok yang mana saja, mulai berjas berdasi sampai sarungan teklekan, dari urusan tetek sampai urusan bengek. Kehebatan istana negara itu bukan karena dipagar tinggi biayanya 20 miliar, bukan, tapi karena dia aspiratif, dia menampung, dia mau menjadi lembaga yang mewakili kepentingan rakyat banyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jasa beliau dalam mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin juga dahsyat. Mari, ini kan menjelang bulan Maulid. Buat kita, idola kita tidak lain Baginda Rasul. Ya Bu ya? Apa? Baginda Rasul. Kenapa Baginda Rasul kok dijadikan model oleh Allah tuh kenapa? Ada dua hal. Pertama, karena beliau manusia seperti kita nih, utuh manusia. Ini menyangkut predisposition. Kalau ayam disuruh nyontoh kucing, yang nyuruh nyontoh gak punya pikiran, Bang. Predispositionnya gak sama. Ayam kok suruh nyontoh kucing? Ayam ya nyontohnya ayam, manusia nyontohnya manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat, sulit dong. Gimana nyontohnya malaikat? Minum enggak, makan enggak, sama duit enggak open, sama perempuan budak. Susah kan nyontohnya? Malaikat itu makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk tak. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal. Rasulullah manusia, utuh seperti kita. Kalau manusia diminta mencontoh manusia, itu perintah masuk akal. Cuma walaupun manusia, beliau itu basyarun la kal basyari.
Manusia memang, tapi gak seperti manusia pada umumnya. Di situ letak uswahnya. Contoh, kita ini manusia, kita tidur. Rasulullah manusia, beliau juga tidur. Tidurnya Rasul tidur mata doang. Hatinya gak pernah tidur. Nah itu bedanya. Tidur kita tidur keblek. Kalau sudah tidur total. Rasul tidur mata, hatinya gak pernah tidur. Basyarun la kal basyar. Kita manusia, kita berludah. Rasul manusia, beliau juga berludah. Ludah Rasul obat. Ludah Rasul. Di Goa Thur, Sayyidina Abu Bakar turun duluan bersihin goa. Sebentar ya Rasul, saya bersihin. Kalau ada binatang berbisa, silakan. Turun Sayyidina Abu Bakar bersihin goa. Betul, tangannya digigit kalajengking, Pak. Sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab. Ya memang di Arab kejadian itu. Ya udah dengerin aja kenapa sih. Ditahan saja oleh beliau. Sudah. Ya Rasul, silakan turun. Lama-lama di goa kelihatan juga tuh Sayyidina Abu Bakar pucat mukanya. Mabaluka ya Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa kamu pucat? Enggak. Berat meninggalkan Mekah? Enggak. Malas hijrah ke Madinah? Enggak ya Rasul. Khawatir dikejar Quraisy? Orang kata enggak. Enggak. Kenapa mukamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Kenapa kau ngomong dari tadi? Saya enggak mau nyusahin hati Tuhan ya Rasul. Biarlah saya tahu. Ah kau, siniin tanganmu. Diambil sama baginda Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh. Diludahin, sembuh. Ringkas saat itu juga. Ludah Rasul. Coba kita yang ngeludahin, mungkin bengkak urusan, bukan mungkin sembuh. Ya bacaan sih sama, bobot yang beda itu. Ini kan zaman sekarang kita mau nyari keramat tempelan melulu nih. Bacaan sih sama, bobot yang beda. Kita manusia berkeringat, Rasul manusia, beliau juga berkeringat. Keringatnya baginda Rasul harum wangi bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringat kita rasain aja masing-masing. Itu sisi pertama kenapa beliau dijadikan model. Ini nanti baru pengantar menuju rahmatan lil alamin. Alasan kedua kenapa beliau jadi contoh, karena beliau sosok yang multidimensi. Sesuatu itu bisa dijadikan contoh kalau dia multi. Saya ini guru, Pak. Rasul ngajar, Mas. Saya ini jenderal, Pak. Rasul mimpin tentara di medan perang. Saya ini pengusaha, Pak. Rasul dagang, Bung. Saya ini mubalig. Rasul dakwah, Mas. Saya ini kepala rumah tangga. Rasul punya anak istri, Bung. Dan di dalam keseluruhannya, beliau uswatun. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Tidak ada, Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka tidak kawin ajaran Nabi Isa. Ikut lagi enggak kawin. Mubazir. Loh Pak, saya kalau kiai enggak boleh kawin. Saya pilih berhenti jadi kiai, Pak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan Imam Busairi malah menggambarkan begini, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasyam. Yang dahsyat, kehebatan Rasulullah itu sepertinya sama di lini manapun beliau itu, baik di tengah tentara atau waktu sendirian. Begini dah yang gampang nih, pakai bahasa kita nih, bahasa Ciganjur. Bo, orang banyak hebat. Tapi yang orang hebat banyak. Tapi yang hebat di mana-mana langka. Rasulullah ini lagi duduk hebat, lagi tidur hebat, lagi jalan hebat, di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan teman-temannya hebat, di depan istrinya hebat. Udah susah nyari orang begini. Kita hebatnya setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor
pulang ke rumah dikeplak sama bininya, diem aja dia gak ngelawan. Ini di depan istrinya dia gak hebat. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, nah beliau ini diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmah bagi semesta alam. Ini kan akhlak itu kan ada tiga bagian. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, alam semesta. Ini untuk lebih memberikan gambaran tentang rahmatan lil alamin. Akhlak kepada sesama, akhlak manusia kepada Allah. Ini yang pertama, tugas Nabi. Bu, memperbaiki akhlak kepada Allah. Sebelum beliau datang, manusia enggak punya akhlak kepada Allah. Pohon disembah, gunung disembah. Ya Bu ya? Bu, sekarang juga nih zaman kita akhlak kepada Allah sering lentur dan luntur. Lentur dan luntur. Akhlak kepada Allah mulai goyah. Apalagi sekarang nih istilahnya abad entertain. Kiai sama dukun tipis bedanya sekarang. Benar-benar. Bu, akhlak kepada Allah mulai bergeser. Ketika miskin kita hamba Allah, setelah kaya kita pindah jadi hamba harta. Ya Bu ya? Hamba Allah itu kalau keluar dari pengakuan Allah itu mahal. Tapi kalau keluar dari mulut kita itu murah. Kenapa murah? Ngaku. Orang ngaku boleh-boleh saja toh. Saya hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Apa Allah mengakui saya sebagai hambanya? Itu yang saya belum tahu. Bu, ibu kenal sama Presiden SBY? Presiden SBY kenal sama ibu? Ngaku loh. Ngaku. Orang ngaku sih boleh-boleh saja. Cuma diakui apa tidak itu soal lain. Bapak, Ibu, dan segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air, mohon maaf Pak Wali Kota Depok agak kehalingan tadi. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, saya bersyukur lahir di Indonesia. Saya bangga jadi anak Indonesia. Menuju Islam rahmatan lil alamin dengan tetap menjaga keindonesiaan kita. Bukan karena saya ditatar untuk itu, bukan. Pertama karena perjalanan dakwah saya ke seluruh pelosok Nusantara, saya saksikan wajah Indonesia dari desa ke desa. Yang kedua, Allah kasih kesempatan saya melihat berbagai negeri lain di dunia ini. Makin banyak negeri saya lihat, saya kok makin bersyukur lahir di Indonesia jadi anak Indonesia. Bu, sedikit wawasan kebangsaan dulu dah sebelum menuju rahmah. Indonesia kita ini besar enggak? 17.000 pulau itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang, tambah dua kalau itu masuk. Masya Allah. Untayan Zamrud Katulistiwa Hijau Ranau Subur Makmur Gemah Ripah Loh Jenawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Besar. Buminya subur. Di atas perut bumi Indonesia segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas. Ya Bu? Ada minyak. Ada lumpur. Ada batu bara. Lautnya kaya, hutannya kaya. Bu? Bu? Ini titipan Allah kepada kita, orang Indonesia, rakyat Indonesia. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, itu sudah betul. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Itulah sebabnya kita perlu membangun kebersamaan. Bu, kita ini sudah diajarkan oleh masjid bagaimana menata masyarakat yang baik, memelihara kemajemukan. Coba masyarakat masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Benar itu?
kan ini masyarakat yang mau kita bangun. Jangan ada warga negara kelas 1 di republik ini. Lurah masuk masjid buka sepatu rah. Camat masuk masjid buka sepatu. Itu Pak Tu yang ngomong tuh. Enggak, mat. Tapi yang penting ini kemajemukan. Kalau sudah masuk ke masjid, sholat berjamaah, enggak pernah kita usil dari mana orang datang. Yang penting kemana dia menghadap. Inilah komitmen keindonesiaan. Coba masyarakat masjid, lo dari mana? Dari kidul, Mang, Madep Ngulon. Lo dari mana? Dari wetan, Madep Ngulon. Lo dari mana? Dari kulon, Madep Ngulon juga lo. Kita ini bineka, tapi tunggal. Kita ini beragam, tapi oleh Islam, Islam memperkuat semangat nasionalisme ketika Rasul mengajarkan hubbul watan minal, cinta tanah air bagian dari iman. Lah tanah air kita bukan Arab Saudi, bukan Palestina, bukan Aljazair. Tanah air kita Indonesia. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Saya belum pernah melihat suatu agama mengajarkan begini luhur, cinta tanah air bagian daripada iman. Bagaimana agama mendorong kentalnya, mengentalnya semangat nasionalisme. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu Islam harus kita terjemahkan dalam skala yang rahmatan lil. Mulai sesama makhluk manusia, baik kepada makhluk Allah di luar manusia. Sekarang ini kan alam kurang ramah dengan kita karena kita juga tidak ramah kepada alam. Bu, yang gampang deh nih. Bentar ya, pakai bahasa Ciganjur, Bu. Bu. Satu hari kampung saya kebanjiran. Air masuk ke rumah. Saya ribut, ini masih zaman ada engkong saya. Engkong, tahu engkong? Kakek. Saya teriak, "Kong, banjir, Kong." Datang kong saya, biarin, bukan salah air. Habis, salah lo. Salah kita bagaimana, Kong? Lo tempat air lo tempatin. Yang punya datang pun kagak ngerti. Tempat gua di sini kenapa ada lo? Bu, engkong saya enggak makan bangku sekolahan. Tapi wise, berpikir pada tatanan keseimbangan. Air kan bukan musuh, air pun teman. Teman kan kudu punya tempat. Nah kalau tempatnya kagak punya, apa dia gak ngayap masuk ke rumah kita? Air kasih tempat. Bapak Ibu dan pemirsa TV One yang saya hormati, watak pokok dari Islam adalah rahmatan lil, rahmat bagi alam semesta jagat raya. Tetapi di dalam menebarkan rahmatan lil alamin, Islam juga punya kaidah-kaidah untuk memelihara, menjaga, mengamankan nilai-nilai yang dimilikinya. Karena itu Al-Quran mengajarkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Ini kalau perlu menggunakan kekerasan, kalau perlu. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, jangan melebihi batas. Tetapi siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu lebih disukai Allah, dan itulah yang akan beroleh pahala. Jadi coba lihat konsep perdamaian dalam Islam. Dipersilahkan manusia jadi manusia, tapi diberi peluang jadi malaikat. Jadi yang luar biasa. Kalau kamu gak salah ditempeleng, tempeleng lagi dia, sekeras dia menempeleng kamu. Itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat, faman afa wa aslaha, siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik, dan itu yang beroleh pahala. Bu, gak salah sih orang nempeleng kita, kita tempeleng lagi. Sekeras dia dempeleng kita, itu manusia namanya. Tapi kalau mau jadi malaikat, maafin. Bu, kalau ibu berbuat baik sama orang baik, kan seri aja itu mah. Emang kudunya begitu. Hei.
Emang kudunya begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai Muslim kita punya keyakinan Islam adalah agama yang benar. Tapi keyakinan itu bukan SIM bagi kita untuk menghina orang lain agama. Itu bukan peluang bagi kita melecehkan orang lain. Ketegasan di sini, ketegasan kita berkeyakinan Islam agama yang benar. Tidak serta merta lalu kita melecehkan yang lain, menganggap yang lain tidak benar, mencaci maki dan menghujat yang lain. Karena kita sendiri pun kalau agama kita dihujat orang, jengkel enggak? Jengkel enggak? Sama dong. Ya, yang kita enggak suka terjadi pada diri kita, orang lain gitu juga. Makanya jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Kalau merasa pinter jadi sombong, tapi kalau pinter merasa jadi bijak. Nek saya digituin orang enak gak? Gak enak. Orang lain kan gitu juga. Bu, bu. Jadi saya kira itu ya. Dibiarkan, diperbiarkan manusia jadi manusia, balas semua kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat, faman afa wa aslaha, siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik. Dengan kata lain, musuh sih jangan dicari, tapi kalau ketemu sih jangan lari. Ya. Baik. Bapak Ibu pemirsa TV One, menarik sekali. Yang pertama, jujurlah. Jujurlah itu kalau bahasa seniman, jangan ada dusta di antara kita. Selama ini urusan jadi bebelit ini karena kita pandai bermain minyak di atas air, menggunting dalam lipatan. Manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Mulutnya cerita tentang jihad terhadap korupsi, tapi di belakang melindungi koruptor. Itu kan ada dusta di antara kita. Sederhana pesan Gus Dur, jujur. Dan kejujuran itu dimulai dari diri sendiri. Rasul mengajarkan, ana awwalu wajibin ala ma amartukum bih. Apapun yang aku perintahkan kepadamu, aku pelaksana pertamanya. Maka perintahnya berwibawa, ajarannya diikuti orang karena beliau menggunakan prinsip ini. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya. Orang ikut tidak ragu-ragu. Tidak ada yang disembunyikan oleh baginda Rasul. Beliau bukan tokoh yang piawai membangun pencitraan, tidak. Beliau tokoh yang jujurlah apa adanya. Itu yang saya katakan tadi, desakralisasi lembaga kepresidenan. Presiden bisa dijangkau siapa saja. Desakralisasi istana negara, istana bisa dimasuki oleh rakyat yang bagaimanapun saja. Ya Bu? Bu? Jujurlah. Itu yang kedua, adil. Bersikap adil terutama kepada diri sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rakyat merasa selama ini keadilan itu mahal. Bahkan keadilan sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Asal kita nih yang kecil-kecil salah, hukum cepat benar prosesnya. Begitu yang gede salah, orang pada diem belaga bego. Itu yang bikin kita capek. Yang nyolong semangka, buah randu, apa lagi? Ya lo hitungin aja dah. Itu sebuah potret betapa keadilan itu masih mahal di negeri ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang ketiga tadi, taat hukum. Jangan menegakkan hukum dengan cara yang melanggar hukum. Jangan menegakkan demokrasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaedah-kaedah demokrasi. Lil wasail hukmul maqasid. Enggak boleh nyolong sarung walaupun niatnya buat sholat. Apa karena diniatkan buat sholat curi sarung lalu jadi halal? Ya tidak, walaupun sholatnya sah tapi curinya tetap dosa. Sah karena fikih tidak pernah mempersoalkan sarungnya dari mana. Lil wasail hukmul maqasid, tujuan dan cara hukumnya sama. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik.
ya kita berharap mudah-mudahan 100 hari ini kan masa pemerintahan, pemerintah kan sudah banyak yang bisa dikerjakan, ya Bu ya. Kita rakyat tahu kan, mobil menteri udah bagus, alhamdulillah. Perumahan DPR renovasi 300 miliar, alhamdulillah. Akan segera dibeli pesawat kepresidenan, persekotnya 200 miliar, alhamdulillah. Itu kan tanda kemakmuran. Soal buat siapa, wallahu a'lam. Bapak Ibu hadirin, saya mulai dulu dengan masalah pemimpin. Buat kita yang suka ngaji fikih, udah ngajarin sebenarnya ya. Kalau cari imam tuh syarat pertamanya a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Pilih jadi imam. Yang paling alim. Bukan yang paling tua. Paling alim. Artinya apa dalam konteks berbangsa? Yang paling tahu urusan, lalu bisa cari jalan keluarnya. Kalau ada dua orang alimnya sama, yang mana yang dipilih? Afsohohum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim pelok, yang satu alim gak pelok. Yang gak pelok jadi imam. Sebab gak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Pak, ini imam pelok, makmum pelok semua. Sah, namanya kampung pelok, biarin, gak apa-apa. Yang fasih itu dalam konteks berbangsa itu apa? Yang nyambung sama rakyatnya. Enak kalau punya imam nyambung sama makmum, ngikutnya ikhlas gitu. Rukuknya enak, sujudnya enak. Kenapa? Imam tahu benar keadaan makmum. Fasih, fasih itu nyambung, Bu. Makanya Rasul ajarkan, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan salatmu. Jangan terlalu panjang kalau jadi imam. Kenapa? Makmum enggak sama kekuatannya. Ini makmum enggak sama kekuatannya. Ada makmum yang tua renta, diri aja udah gemeter. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya sakit. Ada makmum yang udah janji habis sholat mau terima duit. Bayangin kalau imam kelamaan. Ini gak fasih, gak bisa tahu keadaan makmumnya. Bu, bu, tahu persis keadaan rakyatnya. Jangan udah sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin. Ini imam gak aspiratif nih. Makmum ikut sih ikut, tapi ngancem. Paling sekali ini gua sholat di sini, besok gak bakalan balik lagi. Tuh imam kayak begitu sekali doang dipilih. Bu, kalau fasihnya sama, yang mana yang diangkat, yang dipilih? Aktaruhum sinnan, senioritas. Kalau lahirnya bareng, awaluhum hijrotan. Ini dalam konteks yang lebih nasionalis, yang lebih Indonesia. Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ. Ini kan dalam konteks pemahaman yang lebih berjiwa nasionalis, yang zahir batinnya Indonesia. Bukan cuma orang Indonesia tapi ngagumi negeri lain. Awaluhum hijratan, yang lebih nasionalis. Loh, kalau bahasa saya kan sederhana, jangankan yang makro, yang mikro aja. Kita mau bersaing dagang sama Cina, urusan kecil-kecilan aja kita udah kalah kok. Makanan ringan tuh, pizza, hamburger, McDonald, Kentucky, udah nyampe ke latar rumah kita. Ya, ongol-ongol. Nah. Janganlah bicara nasionalisme yang makro membumbung, yang mikro-mikroan aja kita sendiri sudah lentur dan luntur. Jadi memang konteksnya cari pemimpin itu yang lebih nasionalis. Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, dia lebih paham lingkungan. Hey.
Bapak Ibu dan pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya cintai, dari perbincangan kita hari ini, pertama bahwa kita mempunyai misi yang penting dalam hidup ini untuk mewujudkan Islam dalam wajah yang rahmatan lil alamin sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri, mengembangkan akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia. Akhlak kepada hutan, kepada pohon, akhlak kepada binatang, akhlak kepada air, akhlak kepada gunung, dan seterusnya, sebagai bagian dari pengembangan sikap rahmatan lil alamin. Akhirnya kita mohon pertolongan Allah, mudah-mudahan bangsa ini diberi jalan keluar dari berbagai kesulitan, diberikan pemimpin yang adil, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan sayang kepada kita semua. Ini jumpa kita hari ini, insya Allah kesempatan yang kita jumpa lagi. Mari sama-sama kita memanjatkan istighfar, karena istighfar pun bagian dari upaya yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal minal khataya. Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Semangat berbangsa adalah hal yang utama dalam kehidupan berbangsa. Semoga kita senantiasa bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, agar bangsa Indonesia benar-benar bisa menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang kokoh. Terlebih dari itu semua, tentunya kita umat Islam, mari kembali lagi mengkaji dan juga mempelajari agama Islam, agar Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, membawa kedamaian bagi seluruh alam semesta. Saya David Ali undur diri di hadapan Anda, dan terima kasih kami ucapkan pada keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Terima kasih kepada Bapak Mas Dar Farid Mas Udi, dan juga terima kasih Bapak Lukman Hakim, terima kasih kepada Bapak Nur Mahmudi Ismail, terima kasih kepada pemirsa. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Minggu depan kami akan disiarkan langsung dari Rutan Pondok Bambu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.